kebetulan saya dulu waktu kuliah ambilnya peminatannya bioteknologi pangan. Semoga program MBKM ini semakin berkembang serta dapat memberi banyak chance dan insight kepada mahasiswa sebagai bekal ilmu semasa kuliah dan setelah lulus nanti. Motivasi saya untuk memberikan kuliah tamu simply hanya untuk sharing sekaligus memberikan sedikit view lah kepada adik-adik mahasiswa biotek Ubaya. Saya melihat bahwa lulusan dari fakultas ini tidaklah kalah dari lulusan dari fakultas yang lainnya. Kami mampu bersaing dengan para pekerja lain yang berasal dari universitas lainnya. Kami mendapatkan ilmu baru, terutama mengenai anggrek, mulai dari perawatan, perbanyakan anggrek, persilangan, hingga mulai mengenal jenis-jenis anggrek, kemudian dapat bekerja secara langsung, mendapatkan pengalaman baru, dan sekaligus menambah pengalaman lagi. Kemudian juga ini merupakan pengalaman pertama kami dalam bekerja di lingkup profesional, sehingga kami masih harus beradaptasi. Saran untuk MBKM kedepannya, harus diperjelas sistem penilaiannya dan pembuatan laporan. Kesannya seru dan menantang. Kesannya sih cukup menyenangkan karena bisa eksplor di bidang-bidang baru yang gak didapatkan di kuliah. Perkenalkan, kami dari tim Evolution dengan dosen pembimbing Ibu Yulanda Hermius. Saya Presala Sylvia dari jurusan Biologi Angkatan 2019. Ini kita rapat siang ini untuk melakukan koordinasi kelanjutan penelitian Kristina Universitas Surabaya melalui Fakultas Biologi, Farmasi dan Kedokteran. Kemudian ada kita tuju sebagai anak perusahaan dari KP Farma dan Hanbang Bayu Lab yang merupakan satu laboratorium di bawah QI University. Kami sangat terbantu dengan adanya proyek ini karena masalah-masalah praktis yang kami temui di lapangan. Saya tertarik dengan program MBKM karena saya dibebaskan untuk mengikuti mata kuliah yang bukan bagian dari kuliah.